masjidku, gerejamu. Untuk sahabatku Rudi Ahong Yosep, kawanku, sudahlah jangan hiraukan apa kata orang, karena aku juga menutup telingaku untuk mereka. Agama kita boleh beda, tapi tempat tidur kita tetaplah sama. Agama kita memang beda, tapi kita makan dengan menu yang sama. Sengaja ku tunggu kau di depan gerejamu. Bukankah itu sama saja seperti kau dulu rela menungguku di depan masjidku? Sudah ku pelajari Bibel pemberianmu, dan silakan belajarlah dengan tenang bait-bait kitab suci Al-Quranku. Sudah ku pelajari nama rasul-rasul dari kitab Bibelmu, sama seperti saat kau tiba-tiba belajar dan berusaha menghafal nama nabi dan rasul-rasul dalam ajaran agamaku. Banjarmasin, 3 April 2009.